Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Dapur Mang Acep. Di video hari ini, Ibu Acep mau bikin ayam kecap telur. Nah, buat teman-teman yang penasaran cara buatnya seperti apa, yuk tonton videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Langsung aja yuk kita mulai masak. Di sini saya sudah cairkan 2 sendok makan margarin. Lalu saya tumis setengah bawang bombay yang saya iris tipis-tipis. Ini ditumis sampai bawang bombaynya itu layu dan juga harum. Selanjutnya, saya masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang, 6 siung bawang merah yang dicincang, dan cabai rawit merah secukupnya. Kalau suka pedas bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Kemudian aduk dan masak atau tumis sampai harum. Selanjutnya sudah harum, saya masukkan 500 gram ayam fillet. Saya menggunakan bagian dada. Kemudian ini diaduk atau dimasak sampai ayamnya itu berubah warna. Nah, ini sudah berubah warna. Tuangkan 1 gelas air. Masak sampai airnya ini mendidih. Setelah mendidih, saya tambahkan bumbu lainnya seperti setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, lalu tambahkan 1/4 sendok teh atau sekitar 1 gram lada bubuk, kemudian aduk, masak sampai bumbunya semua tercampur rata. Dan terakhir saya tambahkan 5 sendok makan kecap manis. Kemudian aduk sampai semuanya berubah menjadi coklat atau tercampur rata. Nah, di sini saya masukkan 1 butir telur rebus yang saya potong atau saya bagi menjadi 4 bagian. Kemudian aduk. Ini masih agak sedikit kurang gurih, saya mau ada gurih-gurihnya. Jadi saya tambahkan 1/2 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Kemudian masak sampai matang atau sampai merata, atau bisa juga sampai airnya itu agak surut. Nah, siap disajikan. Ini dia ayam kecap masak telurnya sudah jadi. Ini rasanya spesial banget, cocok banget dijadiin menu makan siang untuk keluarga di rumah. Sampai di sini dulu resep dari Ibu Acep. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.